Salahi seputar tentang vaksin yang diselenggarakan. Maaf, dengan Bapak siapa? Dengan Dr. Bowo, spesialis saraf. Ya, ini jenis vaksin yang diselenggarakan ini jenis vaksin apa? Sinovac. Sinovac. Iya. Untuk kuotanya sendiri berapa? 500 ya, untuk di Desa Mojorejo. Di Desa Mojorejo ya. 500. Untuk apakah ini rencana kedepannya ada vaksinasi lagi atau bagaimana? Iya. Jadi gini ya, untuk kegiatan hari ini itu termasuk rangkaian serbuan vaksinasi ya dari Kodam. Iya. Saya mewakili dari apa ini Kesdam untuk yang di titik Desa Mojorejo ya. Jadi timnya Kesdam itu dibagi di beberapa titik di wilayah Batu. Tapi untuk kami, tim kami ini kami 3 tim berada di Mojorejo dengan target yang hari ini 500. Nanti untuk yang hari berikutnya ada juga ya, ini direncanakan kan seminggu ya, seminggu dari sejak Kamis kemarin. Nah, nanti kami tinggal menunggu jadwal dari Kesdam. Demikian ya. Mungkin untuk pesan-pesan untuk masyarakat untuk bagaimana mengikuti agar tergerak mungkin. Iya. Untuk iya. Masyarakat. Iya. Jadi saat ini kan dari pemerintah itu menggerakkan atau mempercepat ya vaksinasi biar capaian herd immunity-nya dapat ya. Terus himbauan saya ya, kebetulan kan kita sudah sering ya melaksanakan vaksinasi di mana-mana dan sudah ribuan ya yang vaksinasi, alhamdulillah tidak ada apa ini hal khusus ya, alhamdulillah aman. Harapan kami masyarakat tidak perlu takut ya untuk vaksin ya. Kemudian apabila memang mungkin yang mungkin ada komorbid, ada sakit, bisa konsultasi ke dokter dulu, nanti baru bisa untuk vaksin. Jadi sekarang sudah mulai ke anak-anak yang 12 tahun ke atas ya, ke pondok, ke masyarakat umum dan sebagainya. Pak, selamat siang. Ini kan sebagai kepala desa, ini diselenggarakan atas nama desa atau atas pihak lain vaksinasinya? Oke, terima kasih sebelumnya bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 18 September 2021 dilaksanakan vaksinasi massal di kantor desa dan balai desa Mojorejo ini ya. Ini sebagai tindak lanjut dari hasil Zoom beberapa waktu yang lalu antara pemerintah Kota Batu dengan Dinas Kesehatan Jawa Timur dan juga Kesdam Jawa Timur, Puskesmas Batu, Bapak Camat, Bapak Lurah, Dinas Kesehatan, ya semuanya kemarin diajak Zoom, bahwa Batu akan dilakukan percepatan-percepatan untuk vaksinasi. Sehingga dengan berdasarkan dari program seperti itu, akhirnya kemarin ditarget bahwa Batu ini kalau bisa 10-2 minggu itu dilaksanakan vaksinasi yang perharinya ya, itu ditarget sekitar 7.000 dosis ya, 7.000 lebih bahkan. Oleh sebab itu ini sebagai tindak lanjut, kami berterima kasih bahwa Desa Mojorejo ketempatan untuk pelaksanaan vaksin ini ya. Sehingga juga ikut membantu program pemerintah untuk segera menuntaskan program vaksinasi. Sehingga dengan penyampaian informasi seperti itu dapat kami katakan bahwa ini adalah kerja bareng, kerja kolaborasi di bawah kendali Dinas Kesehatan Kabupaten Batu dan untuk tim dari vaksinatornya itu dari Kesdam Jawa Timur yang untuk pelaksanaan di lapangan tempat disediakan oleh pemerintah Desa Mojorejo, tim Satgas dan sebagainya. Lalu untuk bagaimana prosedur yang dilaksanakan agar tidak terjadi kerumunan? Ya, terima kasih. Ini dari awal sudah kami antisipasi karena targetnya ini 500 dosis untuk hari ini ya. Di satu sisi kami khawatir jangan-jangan untuk mencari sasaran di masyarakat sulit. Di satu sisi kalau nanti terjadi membludak kerumunan, kami juga harus mengantisipasi.
Dengan demikian kemarin dibantu oleh Bu Bidan Desa bahwa untuk pelaksanaan ini dijadwal untuk per RW ya, per RW ini jam sekian, RW ini jam sekian, sehingga ini bisa terlaksana dengan tertib dan tidak menimbulkan kerumunan. Di samping itu juga kami sediakan tempat dan area yang cukup luas dengan penataan kursi yang banyak dan kita atur sehingga mungkin kerumunan yang kalau kita lihat di TV-TV itu kadang-kadang kan sampai uyel-uyelannya dan itu menjadi tidak terjadi. Mari kita sukseskan vaksinasi COVID-19, semua sehat, semua bahagia.